Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Henta Orista atau IG-nya Henta Orista. Ini teman saya namanya Ivan. Halo. Kristo. Nah, ini tak tagin namanya di sini. Boleh dong. Baru pertama kali belajar jump rope atau kita sering nyebutnya skipping. Skippingan lah itu ya, pakai tali itu ya. Gimana perasaannya pertama kali belajar jump rope atau skipping? Perasaannya tertantang gitu sama Om. Agak keras suaranya tuh Bang, maksud tuh bagus badannya lu, suaranya kecil. Iya, perasaannya tertantang, soalnya ini pertama kali. Sulitnya apa? Dari olahraga yang sering kamu lakuin. Kamu olahraganya apa sih selain ini? Jogging, sepeda, sama bela diri. Jogging, sepeda, sama bela diri. Harusnya kalau para olahraga itu jump rope dan skipping itu hal yang familiar ya, tapi kata baru pertama kali. Sulitnya di mana dibandingkan dengan tiga olahraga tadi? Sulitnya di tempo, Sobat. Tempo. Harus menyesuaikan. Apanya? Yang menyesuaikan apanya? Antara rope-nya itu jatuh sama kita lompatnya gitu. Oh, rope-nya jatuh, lompat kakinya pusing ya? Gak pusing, cuman kadang kakinya nekuk gitu. Tapi kamu sempat merasa pusing gak? Maksudnya, gimana sih atau gimana? Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Nah, tadi kalau saya lihat kekurangan, bukan kekurangan ya, saya juga sama-sama gak terlalu jago sih. Maksudnya, penyampaian kadang itu kalau orang jump rope itu, dia lututnya yang ditekuk gini, padahal pakainya ankle itu kan lebih maksimal. Ngerasain gak kamu tadi waktu pertama kali nyobain itu mulutnya ditepuk gitu? Ngerasain tuh, Bung. Lebih berat kalau gitu. Lebih berat. Terus solusinya gimana? Tadi solusinya yang kamu dapat. Tadi saya kasih saran sih. Sarannya saya gimana? Sarannya sih lompat kecil dulu, lompat pendek. Biar lebih ringan. Terus harus nemuin feel-nya gitu. Feel-nya, temponya harus nemu ya. Iya. Itu yang gerak. Nah, kakinya sudah pakai ankle gitu ya. Tutup gitu ya. Terus tangannya gimana? Tangannya ini nggak boleh gerak, yang gerak pergelangan tangan. Sebenarnya bukan nggak boleh gerak ya, tapi kalau lebih baik pakai pergelangan tangan ya. Nah, itu dia kalau kita mau ngelakuin jump rope atau skipping, badannya relax lah. Itulah. Relax. Relax ya. Ya, kira-kira itulah konten kami berdua. Semoga pengalaman dari Ivan pertama kali skipping itu bermanfaat ya buat kita semua. Tak cuma buat kalian, buat Ivan, tapi juga buat saya. Kita sama-sama belajar, sama-sama masih berlatih. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.